Ini juga nih jalanannya kayak di film Jackie Chan yang police story atau apa tuh dulu kayak gini nih. Coba deh lecek. Nah sekarang kita makan di daerah Jalan Sultan. Nah ini nih nama jalannya nih. Kita bakalan makan di sini. Mari kita review. Kelihatan nggak? Sang lala ditarik. Oke, kita coba. Yoi, hari ini gua lagi ada di Malaysia. Gua lagi nyempetin makan mie tarik Sultan. Yang ada di Jalan Sultan ya. Jalan Sultan. Nanti ada tuh ujung jalan. Di pinggir jalan banget, tapi kalau di dalam juga lumayan sih, bisa lihat juga banyak tempatnya di dalam. Ber-AC pula, nah ini gua di pinggiran aja ya. Ini namanya Chinese beef noodle, kalau teman-teman mau lihat keren kan. Oke, dan ini dumpling ya. Ini cemilannya dumpling, banyak banget. Ada rasa ayam, beef, sama satu lagi tuh apa tadi? Telur ya? Kalau sayur gitu deh. Kita coba. Ini yang katanya nih the best-nya nih. Oh iya, satu lagi. Mimin aing coba ini. Apa tuh? Kue tiao biasa. Di Jaktim juga ada kue tiao, tapi bedanya tuh di sini ada dapat kuah. Dapat kuahnya. Oke, sekarang kita coba minumnya ini doang. Teh manis aja. Udah lama dari kemarin ke Malai belum dapet teh manis, dikasihnya teh tarik dulu. Atau mie naik, mie nya tuh bisa ngakil. Ini aja tuh banyak banget. Banyak kan? Sebelum kita coba ini, gua coba ininya dulu ya. Dumpling. Oh, masih hangat. Yang lagi hits di Jakarta dan chili oil. Ini banyak. Oh, ini gorengnya garing. Lihat. Keren ya, bisa fokus ya. Urai-urai. Sekarang kita cobain mie kuahnya dulu ya. Rempah-rempahnya berasa banget kayak ini nih. Kalau teman-teman lihat nih banyak daun seledri, itu sampai sih yang agak pahit-pahit gitu ya, daun bawang. Bawang apa ya rasanya ini nih kayaknya nih, apa nih hijau-hijau nih, gak tau gua, komen ya. Dagingnya juga tebel-tebel banget ya. Yes. Mat belum pakai sambel nih. Mie-nya lembut banget, keras banget, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Dagingnya empuk banget, dagingnya empuk banget. Empat. Sekarang kita kasih sambal, kita kasih chili oil biar agak berasa dikit ya. Dan chili oil dari dulu tuh banyak ya, cuman lagi hits lagi aja di Jakarta. Ada tuh mie ayam di daerah Rawamangun nih, itu lagi hits tuh banyak antri. Kita belum sempat situ. Terima kasih bang. Campur dulu. Hmm.
kopling. Cocok buat teman-teman yang habis nyari oleh-oleh di Petaling, mampir, lapar, nah kesini jarak cukup, tinggal jalan kaki aja deket. Parah, banyak banget. Nggak perlu ngantri bayar galem, langsung disamperin sama kasirnya box ya. Daun apa ini? Coba ya. Jujur banget tuh. Ya. Ada tadi punya apa ya? Oh sushi. Si Empire. Gue ngeliat di TikTok sushi Empire katanya enak. Enak sih. Enak semua. Ini aja juga banyak nih. Oh, nggak bisa habis. Bagi teman-teman yang suka kuah banyak, cocok nih. Rempah-rempahnya tuh berasa sih. Kuahnya kuah bening, nggak terlalu asin, nggak terlalu pedes juga. Kalau pedes ditambahin tadi ada sambal chili oil, Chinese bebek juga. Chinese cabbage beef noodle. Cabbage itu pol kan? Oh, berarti itu rasa rempah-rempahnya itu kayaknya dari pol ya kali. Kata Mimin aja dari para meri daripada merugami udon mending ini katanya sekitar 13 ringgit atau 45 ribuan. Worth it banget, makan dulu juga harus kenyang. Bisa nambah mie sampai kenyang cuy, gila. Di KL nih porsi makannya tuh besar-besar semua deh kayaknya. Oh my god. Sama kayak di Thailand. Thailand sih ada beberapa ya enggak ya? Ada beberapa, tapi kayak di Malaysia itu porsi besar semua loh. Guys, tinggal dagingnya aja. Sama daun-daun ininya ya. Komen kalau yang tahu daun apa nih. Daun ini. Kolnya ya? Oh iya daun kol. Oh iya bener daun. Ya, namanya juga Budi abal-abal. Coba, fokus. Oh, apa sawi ini? Komen dong. Ini kok apa sawi? Tuh. Lumayan gede banget. Mantap. Pusing ya ini. Kenyangan. Habis geng, tinggal kuahnya aja. Halo. Lagi ya. Pakai pun. Sampai bengong. Sampai kenyang nih. Ha
Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video gua biar gua rajin keliling nyari makanan enak, nyari jajanan enak, nyari jalan-jalan enak ya, makanan itu tentunya ya. Dan gua makin semangat daerah-daerah terpencil, amin ya kan, ke negara-negara tetangga, amin ya kan, seperti ini nih. Oh, ikutin terus, pokoknya ikutin terus perjalanan gue. Pasang loncengnya biar update video-video gue yang terbaru. Oke, gimana? Di Hai Makan.